Baiklah, baiklah. Berita pertama malam ni adalah Fasha Shanda. Ha, betul? Ha, yang yang membuat comeback ke layar Perak dengan filem Anak Mami Naskandar. Dan dia digantikan semula dengan Saiful Apek. Dan Fasha sebenarnya mengakui yang dia banyak sangat terima lakonan ni, tetapi dia ni memilih rupanya. Salah lebih sikit, salah lebih sikit. Selain daripada itu, apa lagi projek terbaru daripada Fasha sendiri? Saya akan start shooting filem saya, Anak Mami Nasi Kandar. Yang itu akan start shooting pada minggu hadapan. Yang itu adalah terbitan Lion Clay Production dan juga Astro Shaw. Cerita tu saya berlakon di samping Saiful Apek, Raja Ilya dan juga Ruzita Cik Wan. Lama juga you dah tak kembali ke dunia perfilman kan? Saya busy dengan anak. Dah jadi ibu, biasalah keutamaan diberikan kepada keluarga. Kejayaan nombor dua. Betul. Dan apa yang membuatkan you ingin kembali macam buat comeback lah dalam dunia layar Perak ni? Saya mendapat tawaran banyak sebenarnya. Tapi pada masa tersebut saya belum lagi ready. Jadi saya fikir bila saya tengok skrip ni sesuai, saya ambil. Bila saya tengok projek komedi ni, tawaran yang baik untuk saya, saya rasa saya boleh buat. Jadi lama jugalah saya fikir, sebulan lebih jugalah saya fikir untuk buat benda ni. Sebab ialah kita bukan golongan kelakar-kelakar kan. Kita orang yang serius, kerja yang serius. Jadi saya fikir kita cuba satu yang barulah. So ini bermaksud Fasha akan secara tidak langsung pelan-pelan akan masuk ke dunia lawak kan? Lawak, tapi saya tak boleh buat lawak lah. Of course saya tak boleh buat lawak, tapi saya hanya boleh berkongsi lah pendapat itu saja. Watak you dalam filem tu? Saya bukan watak Fuzia, kakak sulung kepada anak Saiful Apek. Dan saya menolong bapa saya untuk menjual nasi kandar. So di situ adalah berlaku hal-hal keluarga, hal adik-beradik. Cerita ni tipikal Anak Mami movie lah. Seperti mana yang saya pernah buat dulu sebelum ni. Cuma cerita ni ditukar sikit karakternya. Itu saya jadi anak Saiful Apek. Dulu isteri kan, sekarang anak. Dan macam mana agaknya you membahagikan masa dengan family juga bila dah start busy shooting nanti? Dia macam kejaya orang lain juga. Sama je macam kejaya cikgu, sama je macam kejaya doktor, sama je macam kejaya orang lain. Masa tetap ada dengan keluarga. Ini adalah kejaya saya. Kejaya saya adalah seorang pelakon dan saya akan membahagikan masa yang cukup kepada keluarga dan juga kejaya, insyaAllah.